Baik, bertemu kembali dalam Bual Bola dan seperti yang saya katakan tadi, kita akan jumpa dengan wakil daripada Malaysia Blues Army. Mereka telah mengalahkan All Reds Malaysia dengan 4-2, tak silap. 4-2 di Desa Park City ini. Dan saya bersama dengan Arash dan juga Kamarul di sini. Kamarul pernah datang Bual Bola sekali dulu. Sekali dulu tadi? Dua kali? Tiga kali? Banyak kali dah datang, tapi kita dah lama tak jumpa, jadi kita nak catch up balik. Terutama sekali kita nak sembang pasal Chelsea lah. Kalau ikutkan sekarang, kalau nak bandingkan dengan musim lepas, Chelsea lebih baik lah daripada musim ni. Tapi itu saya, pandangan saya. Tapi bagaimana pandangan Arash dan Kamaru, saya tak tahu. Prestasi Conte ada banyak kejohanan banding musim lepas. Macam mana? Okey, pandangan saya dalam EPL ni, kalau nak back to back champion memang agak sukar, sebab bila anda champion last season, every club akan cuba untuk defeat you punya club lah. So memang agak cabaran untuk Conte, plus dia first season dia dah champion, so agak sukar tahun ni. Plus dengan ada rumor-rumors yang some player yang dia nak tak dapat, so agak susah. Sekarang player yang baru masuk season ni mungkin agak flop sikit, contoh macam Bakayoko dengan Morata. Morata sekarang semua boleh nampak dia sekarang go machine dah macam tak function. So mungkin Conte kena cari inisiatif lain, macam maybe nak tak nak terpaksa ambil Giroud juga. Chelsea tak boleh nak sign striker yang profile tinggi pasal dah ada Morata. So nak tak nak terpaksa ambil yang striker yang kan high profile lah. Lagi satu mungkin sekarang Bakayoko flop teruk. Semua kurangan dekat mid. So kita mesti tak ada midfield yang macam lampat. Kita orang semua rindukan midfield yang macam lampat. So kita mengharapkan Barkley masuk jadi next lampat, tapi tak tahulah, baru satu game dua game. Satu mistake yang besar pada Conte melepaskan Costa. Costa patutnya stay sebab dia adalah striker yang form kat Chelsea last season, tapi terpaksa keluar. So itu antara effect yang dia bagi saya. Dan kalau kita sembang dengan penyokong Chelsea lain, mereka mungkin rasa agak kecewa banding beberapa musim lepas lah. 100 juta, 200 juta tak ada masalah. Apa yang jadi musim ni yang menyebabkan Chelsea tak spend rasanya bagi seorang penyokong? Okey, pada saya bola ni dia untuk naik awal kita kena spend duit. So bila kita dah naik, it's time to collect profit lah. So kita nak spend pun ada limit sebab kita masa untuk make profit, dan sometime baru kita spend balik. Pada saya lah, macam Roman dia dah spend banyak awal awal since dia ambil 2005, 2003, 2004. So dia dah setelkan banyak hutang dengan Chelsea, so sekarang untuk dia collect balik. Pada saya lah. Pada saya, bola memang ada naik turun. Biasa lah. Pada pertama, tak tahu. Itulah, macam itulah. So kita takkanlah hasil tiada sini. Orang cakap lah, 300 juta tak cukup ni. Tiada season, mestilah nak kerja champion kan. Tapi itulah susah untuk satu kelab nak defend champion every season kan. Lagi satu dengan banyak banyak cup macam Champions League, FA Cup. So Chelsea mengharapkan player baru lagi. Mungkin transfer window dah nak close. So kita nak tunggu player baru lagi. Mungkin dah tak ada. Tadi baru sign Emerson. Tapi itu bahagian defend. Bahagian defend mungkin dah tak ada masalah bagi Chelsea. Yang sekarang midfield dengan striker. Key player. Hazard pun kita boleh tengok. Baru 1-2 game ni dia perform balik. Sebelum ni 3-4 game dia flop. So kita harap Hazard back to perform balik. Dia rasanya penat akhirnya. Dia seorang dia main nak. Hazard maybe penat, tak pun bagi satu rumus yang Remedy nak dia kan. So kita tak tahu lah. Mungkin atas getah je sebab dia nak stay dengan Chelsea. Tak belakang kita nak berat dia. Tunggu kontrak dia habis lah rasanya. Sebab kalau nak beli mungkin agak mahal, dan Real Madrid mungkin tidak akan cari pemain yang mereka dah berusia dan sentang pemahal lah. Mungkin saya tak tahu betul Real Madrid polisi ni mungkin sudah berubah juga. Okey, Malaysia Blue Army hari ni saya tengok main agak cantik lah. Boleh ada flank, gunakan flank dan sebagainya. Selalu main tak Malaysia Blue Army macam ni? Sebenarnya kita orang beberapa hari baru rebuild balik team. So kita orang baru kira bulan 1 ni kita orang every week ada game. So kita pun sama juga tengah test player baru sebenarnya. Hari ni pun ada player baru 3-4 orang.
So maybe lagi 2 atau 3 bulan kita bakal tetapkan team yang betul lah. Masa sekarang kita tengah select lagi player. Apa yang ada nak main liga ke macam mana? Kita orang tengok, maybe insyaAllah kita orang akan masuk liga. Tapi dalam perancangan lah. Dalam perancangan kita orang dah banyak, mungkin kita orang akan buat team tu. Lepas tu kita akan try jadi sponsor, nak masuk liga semua. Tapi jantar sekarang kita tengah rebuild team balik ni. Tusan ada draw, ada kalah. Ini hari ni menangan yang ke berapa, lupa, yang kedua atau yang ketiga. Sebab kita baru kes, macam tahun lepas pun banyak tapi jarang, mungkin dah sebulan dua kali je. Tapi ini step akhir tahun, bulan 12 dengan bulan 1 kita baru start betul ni. Memang tiap-tiap minggu kita buat je. Mana tempat berkumpul, ada perubahan tempat baru ke bagi NBA? Tempat berkumpul still sama lagi dekat Shah Alam, pukul 8.07 KL dekat Ali Maju Sirampai, JB dekat Setia Tropika, Penang, Just Town dekat Berita, Ipoh, satu lagi mana, Alustar. Alustar tempat still sama lagi. Dia ada orang kuat di London . Ada orang kuat London, boleh dapat tiket dan sebagainya melalui ini. Dan itu saya rasa untuk bola hari ini. Terima kasih kepada Arash and also Kamarul. Good game today. Walaupun kalah, kita dapat masing-masing dapat uji pemain-pemain kerana Aldridge pun nak bermain di Street Social League start bulan 2. Dan kita nak mencari player, nak mencari chemistry untuk mengharungi liga. Sebenarnya kita nak masuk liga pun sebab sekarang susah nak dapatkan padang kan. Nak dapat padang. Jadi cara yang paling senang ialah masuk liga. Kalah menang itu belakang kira, tetapi kita senang sikit nak dapat padang dan schedule dia semua dah ada. Dah ada semua letak. Baik, terima kasih. Dan itu saja untuk bola-bola minggu ini, dan kita akan jumpa lagi minggu depan. Kita tengok pula siapa pula kita akan lawan dan juga siapa yang akan tunjuk skill bola sepak mereka dalam bola-bola minggu depan.